Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2024. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Seo Seung Jae, Cha Eui Jung, dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-4, dalam durasi 54 menit. Sementara itu, di kor 2, masih berlangsung pertandingan ganda putri, antara Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, melawan Teresa Joly, Gayatri Gopihan Pulela. Dan di kor 3, masih berlangsung pertandingan tunggal putri, Gao Fangji, melawan Han Yue. Selanjutnya, di partai kedua kor 3, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan ganda campuran Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-1 untuk keunggulan Dechapol Sapsire. Dan berikut adalah hasil dan jadwal pertandingan wakil Indonesia di babak 16 besar Indonesia Open 2024 selengkapnya.